Program Samisade atau 1 miliar 1 desa, program pembangunan infrastruktur yang dimana menjadi program unggulan yang dinanti-nanti di setiap pemerintahan desa di wilayah Kabupaten Bogor. Salah satunya pemerintah desa Lewi Karet, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor menyerap kembali program Samisade di tahun 2023 tahap 1 dengan pengerjaan 60% yang saat ini masih dalam proses pengerjaan. Penyerapan yang direalisasikan di 5 dusun untuk jalan lingkungan yaitu pembangunan peningkatan betonisasi jalan desa dan pembangunan tembok penahan tanah atau TPT. Pembangunan infrastruktur betonisasi jalan desa dan TPT yang berada di desa Lewi Karet bertempat di Kampung Guha Siangin volume panjang 200 meter, tinggi 1 meter, lebar 20 cm. Anggaran yang diserap sebesar 200 juta rupiah dan lama pengerjaan 22 hari kerja kalender. Lokasi kedua betonisasi jalan di Kampung Guha Landeh. Dengan volume panjang 230 meter, lebar 3 meter, tinggi 0,15 meter. Anggaran yang diserap sebesar 200 juta rupiah dengan lama pengerjaan 17 hari kalender. Lokasi ketiga di Kampung Rawagadamin. Betonisasi jalan dengan volume panjang 154 meter, lebar 2,6 meter, tinggi 0,15 meter dan faktor penunjang TPT. Saya mewakili kepala desa bahwa memang Samisade ini untuk tahun ini sangat-sangat bermanfaat untuk betonisasi atau infrastruktur lanjutan kita yang masih banyak PR. Sesuai musyawarah desa kami di tahun sebelumnya bahwa memang menjadi kesepakatan bahwa Samisade ini kita akan alokasikan ke 5 dusun. Untuk pengerjaannya sendiri memang kita ada 5 titik, yang dusun 1 itu kita ada betonisasi jalan berikut faktor penunjang, itu ada TPT dan pondasi. Di dusun 2 itu berarti betonisasi jalan desa, dusun 3 betonisasi jalan desa, dusun 4-nya itu drainase, yang kelima juga betonisasi jalan desa. Sampai dengan hari ini kita baru 4 titik kita laksanakan. Alasannya yang satu titik ini karena memang jalan tersebut kalau kita langsung serentakan akan menghambat program yang lain dari dana desa. Jadi kita secara berurutan ngambil dari titik tengah lalu ke titik ujung Samisade. Untuk volumenya, Pak? Volumenya sendiri itu kita di dusun 1 betonisasi jalannya itu ada 154 meter panjang. Itu lebarnya 2,6, tebalnya 15 cm. Terus dusun 2 itu kita lebarnya 3 meter, panjangnya itu 220 meter. Tebalnya sendiri 15 cm. Untuk dusun 3 itu ada 230 meter dengan lebarnya 3 meter sama tebalnya 15 cm. Untuk dusun 4 itu kita ada drainase itu sepanjang 200 meter kali 2 sisi. Manfaatnya sendiri yang kami rasakan di Desa Lewi Karet ini bahwa memang mobilitas kami ini semakin lancar, terus PR kami juga semakin berkurang khususnya di dusun 5 itu. Jadi sekarang ini ada PR kita itu di Cibuntu itu sekitar 7 km lagi yang belum terbetonisasi. Untuk manfaat yang paling kita rasakan adalah bahwa memang para petani di sana itu sangat-sangat senang, Pak, gitu. Artinya untuk meningkatkan perekonomian, pendidikan, kesehatan yang paling utama ini menjadi terdukung gitu oleh Samisade. Dan untuk manfaat lain-lain adalah bahwa memang masyarakat Desa Lewi Karet ini untuk para pengusaha-pengusaha batu ataukah pasir ini semua bisa menjual ke BUMDes dalam pelaksanaan Samisade. Karena untuk pengadaan barang dan jasanya sendiri kita ini sudah kami tunjuk BUMDes. Jadi memang masyarakat sangat-sangat senang dengan adanya program Samisade ini, dan saya selalu berharap Samisade masih bisa berlanjut di Kabupaten Bogor karena mengingat untuk di Bogor Timur sendiri masih sangat banyak sekali. Ibu Ipah. Ibu Ipah. Ya. Ibu Ipah, ini kan ada betonisasi ya yang lagi dibangun. Ya. Apa yang bisa disampaikan Ibu selaku warga di sini, Bu? Saya selaku warga di sini merasa bangga, senang, jalan udah dibangun dari pemerintahan Desa Lewi Karet yang tadinya tanah sekarang udah. Dari Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, reporter Gunawan Palapa TV mengabarkan.